Saya maunya nyampe nya hari ini mas. Hari ini pakai apa ya, ada nama ya? Layanannya same day service. Jadi same day service itu layanan yang ini kan sekarang masih pagi nih mas. Kalau misalkan mas masukin sekarang itu sore atau malam udah bisa sampai di tempatnya. Begitu. Ada ya, tapi ada same day service. Bisa mas. Makasih ya mas. Sam, udah nyampe kadonya. Makasih banyak ya. Sama-sama, Kay. Happy birthday ya, sayang. Hati-hati ya nyimpennya. Aku bikin sendiri loh itu. Oh iya. Ih, kalau gitu aku nggak buka dulu deh. Nanti kita buka bareng aja ya kadonya. Sayang, maaf banget. Tapi kayaknya aku beneran nggak bisa datang deh ke rumah kamu. Tadinya aku kira bisa. Tapi ternyata mas... Oke. Ira, maaf. Iya, nggak apa-apa. Ini aku lagi jalan kok sama teman-teman aku. Seneng banget mereka sama bikin surprise segala. Ya
kamu masih lama. Kerjaan aku masih banyak parah nih. Gak tahu, kayaknya sih. Ya udah kamu urusin aja kerjaan kamu dulu. Maaf ya, tolong banget pahamin posisi aku. Kerjaan kamu emang ngapain sih? Iya kayak biasa, cuman ini lagi deadline aja. Harus ngejar buat klien. Tapi harus banget ya kerjanya 24 jam sebulan ini. Emang seenggak bisa itu ya kamu manage waktu kamu? Ya enggak gitu. Terus apa? Kayaknya dari kemarin gitu-gitu aja alasannya. Mau orang itu nanyain kamu. Kamu emang seenggak ngerti itu ya sama aku? Harus banget ya kayak gini? Aku ngerti. Tapi ya mau gimana lagi? Ini tuh kerjaan. Bukan main-main. Siapa sih yang bilang kamu main-main? Ya kalau sekarang aja kamu enggak bisa luangin waktu buat hal penting kayak gini, aku mau berharap apa dari kamu ke depannya? Ya, ini tuh hidup aku. Oh gitu. Itu hidup kamu ya? Apa sih? Ya udah sana, urusin aja hidup kamu itu. Kamu tahu nggak aku sampai harus pulang sama siapa tadi? Hah, sama siapa? Aku minta maaf banget. Minta maaf apa? Kado itu. Aku nggak butuh formalitas, tahu nggak? Kenapa kamu nggak ngehargain usaha aku banget sih? Kamu ngerasa kamu ngehargain aku? Kapan? Tahun lalu. Terus? Kamu mau aku ngapain? Ya udah, aku kan udah bilang. Mana Mas? Kamu kerja aja, aku nggak apa-apa kok. Cuman ulang tahun ini kan, aku paham kok kerjaan kamu emang lebih penting. Satu, dua, tiga. Happy birthday! Seneng banget mereka sampai bikin surprise segala. Kamu semangat ya kerjanya. Kabarin aja. Kerjaan kamu emang ngapain sih? Kamu tahu nggak aku sampai harus pulang sama siapa tadi? Makasih ya, udah dianterin pulang. Ah, kalau buat lu mah, kalau bisa tiap hari gua anterin. Tapi harus banget ya kerjanya 24 jam sebulan ini. Emang seenggak bisa itu ya kamu manage waktu kamu? Mau orang itu nanyain kamu. Kamu emang seenggak ngerti itu ya sama aku? Harus banget ya kayak gini. Eh, jawab dulu. Sam kemana? Udah putus ya? Gak mau masuk dulu. Gak enak sama cowok lu ntar. Masa ngerayainnya sama gua. Oh gitu, itu hidup kamu ya? Ya udah sana, urusin aja hidup kamu itu. By the way, bukannya lu udah punya cewek ya? Bingung juga sih jawabnya kalau lu yang nanya. Minta maaf apa? Kado itu. Aku gak butuh formalitas, tau gak? Kamu ngerasa kamu ngehargain aku? Kapan? Tahun lalu? Ya udahlah, dia gak bakal datang juga. Kerjaan dia jauh lebih penting daripada gue. Ya udah, aku kan udah bilang. John. Kamu kerja aja, aku gak apa-apa. Makasih ya, udah malam. Cuman ulang tahun ini kan? Aku paham kok kerjaan kamu emang lebih penting. Selamat ulang tahun ya, Kay.